Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ari Wahyudi KJL. Jadi pada video kali ini saya akan bagikan tutorial buat teman-teman cara melihat story Instagram yang sudah lama, zaman dulu ya. Nah, jadi ketika kita membuat story di Instagram itu akan otomatis terhapus. Dan di sini kita bisa melihat story yang dulu di Instagram. Nah, bagaimanakah caranya? Buat teman-teman semua yang ingin tahu caranya, simak video ini sampai selesai. Pertama-tama di sini kita masuk ke aplikasi Instagram. Setelah kita sudah masuk ke dalam aplikasi Instagram, di sini kita masuk ke profil ya. Setelah kita sudah masuk ke menu profil, di sini kita klik titik di tiga yang di sebelah kanan atas nih ya. Kita klik aja, setelah itu teman-teman klik yang namanya arsip. Nah, ini ya. Arsip. Maka akan otomatis di sini akan muncul story-story Instagram yang kita buat dan dihapus oleh Instagram secara otomatis di sini. Jadi akan muncul semua di sini, kita bisa lihat entah itu foto mantan atau keluarga atau yang lainnya gitu ya. Jadi akun ini dibuat tahun 2019 ya, bulan Desember ini ya. Ini ya. Ini story dulu nih 2019. Di sini kita bisa melihatnya ya, teman-teman. Nih, mungkin banyak sekali ya. Di sini saya jarang bikin story, jadi sedikit. Nah, ini ada mantan saya juga ini. Anjir. Cantik juga. Oke, di sini kita bisa melihat semuanya ya, mungkin kenangan zaman dulu di Instagram ya yang kita bikin story-story. Nah, ini dia juga ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat semuanya ya. Oke, itu dia caranya, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua yang ingin melihat story zaman dulu yang pernah kita post di Instagram. Semoga bermanfaat. Oke. Salam tutorial.